Ini ada 3 ekor, 1, 2, 3 kambing Jawa ini, kepala hitam, berapa anggaran? Tasepul, ini penjaringan, berapa nih bos? Oke teman-teman, ini 3 ekor, ternyata hasil belanjaan dari Ustadz Seful, Trayeman Tegal, 3 ekor, 2.300.000. Harga wedus hancur, harga wedus murah meriah. Murah meriah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali bersama kami AF72 Channel. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 yang bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1444 Hijriah. Baiklah teman-teman, kami akan memenuhi permintaan kembali yaitu untuk mereview harga kambing jantan persiapan kurban 2023. Oke, teman-teman. Oke, Mbah. Yang ini berapa nih, Mbah? Yang 2 ekor, Mbah? Laku berapa? Berapa? Laku berapa nih? 48. Oke, teman-teman. Ini 2 ekor ternyata sudah laku terjual. 48 ya. 24-an. Kalau yang ini berapa nih, mintanya? 48. Sama? Oke. Ini 48 masih nego. 2 ekor. Ini 2 ekor 4.800 masih nego ya. Wajar ya karena ini di kelas C. Kalau ini belum laku, Bang? Belum. Berapa mintanya? 3.000. Oke, ini minta 3.000. Masih nego. Oke, jajanan ini 3.000. Nah, kalau yang ini berapa nih? 38. Ini mah super ya. Wow, kakinya aja teman-teman. Wow, kaki petung. Nih, kaki petung. Wow, super. Kambing Jawa super. Jos gandos. Wow, siap menantang dunia. Nih, wow, coba lihat. Giginya, giginya. Loh, sampas berapa nih? Poel berapa? Belum. Oh, belum poel ya. Wow, mantap. Belum poel sudah segede gini. 3.800. Nih, teman, masih nego. Oh. Nih. Kaki petung. Ya, ini betul-betul kaki petung super. Ini saya lihat nih. 3.000 PS 38 Mas ya. Jos banget. Oke. Rupanya lagi ada yang terpesona. Mudah-mudahan deal kita doakan. Oke. Oke, kita geser ke yang lainnya. Oke. Ini si super juga. Ini jenis PE Mas ya? Biasa ya? Oh, PO. Ini harga berapa nih bos? Tahu enggak Mas? Oke teman, mohon maaf. Belum bisa konfirmasi harga. Mereka tidak tahu karena sang juragan lagi menaruhkan betina. Ini juga. Oh. Oke, kalau ini kaki wulung. Bukan petung, wulung. Tinggi oke. Ini tinggi di 90 ada. Oke lah, antara 85 sampai 90. Insya Allah tidak mati nih.
Wah, ini Mas Imam lagi berburu lagi kambing ini. Ini nyasar, ini nyasar. Oh, oke, ini Mas super lagi ya. Walaupun ini kakinya tidak petung, ini wulung wulung ya. Tuh ini bokong tepos memang ya. Tapi di tinggi oke ya. 5 juta. Ulang kembali, ini tinggi insya Allah tidak kurang dari 85 ya. Ya antara 85 sampai 90 ya teman-teman. 90 ada enggak teman-teman ya? Menurut teman-teman berapa tingginya? Kalau menurut saya insya Allah begitu. Oke, 5 juta. Wow, ini yang enggak pernah mandi masa dari lahir ya, Mas ya. Enggak pernah mandi dari lahir nih. Enggak pernah mandi. Enggak pernah mandi nih. Harga berapa, Bos? 3 juta. 3 juta. Nih, 3 juta, teman-teman. Ini yang sudah deal, teman-teman ya. Sudah deal ini. Ini dua ini dengan yang sana 48 sama-sama di sana nego, ini sudah deal. Kenapa teman-teman? Karena menang grid ya. Kalau ini gridnya grid A ya, makanya menang harga. Oke, kita geser ke sana. Oh, ini rupanya ada yang lepas, Pak. Ini yang lepas harga berapa, Bos? Oke, oh, sana. Oke, lagi ditawarkan. Kita singgah saja dulu di sini. Ini dua ekor. Mbak, baik. Pintar ini, Mbak, sekali. Telup itu saja, ya. 37, dua ekor. Jawa, ya, kambing Jawa. Masih dibilang kacang ini, dua ekor, 37 teman-teman. Ini biar kecil tapi sudah tua, sudah masuk umur. Oke, matur suwun Mbah, sugeng laris. Oke, kita masuk dalam sini teman-teman. Ini ada jantanan, jos-jos. Pintar nih Mbak? Mbak, pintar nih 2000 lebih. 2000 lebih. Ya. Lebihnya berapa, Bos? 3. Lebihnya 3. 2-3 ya. 2-3. Irfan Mansur S, Mas ya. Kalau 2-2, Mansur S. Ini Irfan, karena 2-3. Mas Udin, berapa nih Mas Udin? 27. Wow. Oke, di samping yang 23 ini ada 3 ekor, 1, 2, 3, kambing Jawa ini, kepala hitam, berapa anggaran? Berapa nih Bos? Lain, lain. Oh sayang, berapa harga kira-kira ya teman-teman? Tasepul, ini penjaringan. Berapa nih Bos? 2-3an, oke teman-teman. Ini 3 ekor, ternyata hasil banjan dari Ustadz Seful, Trayeman Tegal. Ini masing-masing 2-3an, 3 ekor, 2.300.000. Banget deh kakinya. Jejek. Wow. Ini pasnya teman-teman ya. Pasnya kalau kita ingin sempurna di tahun depan 2024 nih. Masih bakalan super jos. Oke, kita lanjut ke depan sana, kita cari lagi. Ini umurnya berapa?
Ya, belum boleh buat. Oke. Akhirnya ditawarkan kepada Ustaz Saiful. Menawar berapa atau langsung dibayar? Berapa, Tat? Nawar berapa? 19. Oke. 19, Ustaz Saiful mau membayarnya. Apakah akan diterima atau tidak? Kita pantau. Tidak diterima alias belum lepas. Minta 23 teman-teman. Oke, sementara nego-nego kita beralih ke lang lainnya dulu. Oke, Mas Jarwo. Siap. Oke, teman-teman, ini ada 2 ekor. Oke, bos, sudah berhasil menjual berapa ekor, bos? Belum, masih pagi, Mas ya. Sabar dulu, Mas ya. Insya Allah mati siang dikit pada datang orang. Oke, Mas, ini yang 2 ekor minta berapa nih, bos? 43. Oke, 43. 4.300.000 ya teman-teman mintanya, masih nego. Kalau boleh tahu bos, penawaran sementara berapa nih? Belum ada menawar. Oke. 43 sementara belum ada yang menawar. Ini rupanya tanduk pada servisan. Oke. Oke nih juragan-juragan kita ini sudah nyantai rupanya. Sudah berhasil terjual semua. Oh, tinggal satu. Bawa berapa ekor, bos? Nggak terhitung. Saking rahasianya, saking banyaknya ya. Sandra sisa satu. Sisa satu. Berarti yang banyak sudah terjual ya. Banyak kali 500, 500 banyak, mas ya. Cepat naik gaji, mas ya. Daftar. Oke. Terima kasih, bos. Oke, teman-teman. Oke, ini akhirnya deal dengan Simbah ini. Berapa gerangan? Nih teman ya, lagi penghitungan uang. Oke, tanya dulu, berapa bos dealnya? Selikur. Selikur. Akhirnya dealnya selikur 2.100.000. Nih teman. Oke. Ini pembayarannya real. Salaman deal. Ya. Oke, selikur ya. Sah terjual 21. Oke, yang ini temnya deal 21. Oke. Baiklah teman-teman, ini saja dulu yang bisa kami hadirkan untuk Anda di video kali ini. Kita lanjut ke video berikutnya dari pasar hewan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Thank you.